ada dua hal yang doa perlu kami minta Bapak. Aku minta apa? Mudahkan rezeki, ada kawan yang minta panjang ano, minta dapatkan jodoh. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Bangkit lagi bahwa sesungguhnya musibah ini mudah-mudahan ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah di balik ujian yang kita terima pada saat ini. Kami berharap, kami mendoakan Bapak Tabah menghadapi ujian ini, mudah-mudahan Allah akan berikan dengan yang lebih baik. Ya, Bapak ya, tetap semangat ya Pak ya. Ya. Allah sayang, Allah masih beri kesempatan kita untuk jadi hamba yang lebih baik. Kami yang datang jauh untuk ini, itu pun tuntunan kebersamaan. Dan itu pun perintah, apabila kamu mendatangi orang yang kena musibah, maka kamu akan mendapat rahmat daripada orang yang kena musibah. Artinya, orang yang kena musibah itu baik, doanya dikabulkan. Jadi pada malam ini kami pun minta doa, Bapak. Ada dua hal yang doa perlu kami minta Bapak. Aku minta apa? Mudahkan rezeki, ada kawan yang minta panjang ano, minta dapatkan jodoh. Ya. Ya sudah, amin kan. Jadi Pak Ai, kita ano bahasa banyak Pak ya lah. Iya, lebih enggak ya semua kawan-kawannya juga lah. Jadi itulah Pak motivasi karena segala sesuatu musibah itu ada hikmahnya Pak. Ada hikmahnya, jangan terlalu dipendam mendalam Pak. Karena ini kalau saya janji sesuai dengan apa agama kita kan muslimkan bahwa setiap musibah itu lebih mendekatkan kita kepada Yang Maha Kuasa.